Siapa yang bisa menyebutkan dari sahabat-sahabat yang menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bilal bin Abi Rabah Al-Habasyi, ya. Beliau adalah menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, Sidan? Iya, Ibnu Ummi Maktum. Nama beliau adalah Amr. Ya, paling banyak dinamakan Amr, meskipun sebagian mengatakan Abdullah. Ya, Abdullah atau Amr Ibnu Ummi Maktum. Beliau asal Quraisy dan Quraisy. Dan beliau juga menjadi muadzin Rasulullah di Masjid Nabawi. Seorang buta. Ya, subhanallah. Maka kita punya juga, nanti silakan berkenalan Mas Rondoni. Beliau seorang buta dan alhamdulillah sampai hari beliau seorang muadzin. Ya, tidak pernah telat sholat padahal kita. Kita ini kadang-kadang ya, tidak pernah ya, merasakan buta, tapi seringkali telat sholat. Ini jadi perenungan. Ya, jadi perenungan bagi kita. Yang ketiga, siapa lagi? Zaman Rasulullah itu ada empat muadzin yang terkenal. Cuma yang sampai kepada kita yang paling terkenal itu siapa? Bilal. Sehingga tukang adzan itu namanya apa? Bilal. Iya enggak? Saking terkenalnya itu biasa seperti itu, enggak apa-apa. Itu istilah saja karena terkenal. Siapa lagi? Yang ketiga. Sinten Pak? Beliau adalah muadzin di Masjid Quba. Lalu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Siapa beliau? Namanya adalah Sa'ad Al-Qurazi. Sa'ad Al-Qar. Ya. Nama beliau adalah Sa'ad bin Ain Abu Abdurrahman Al-Qar, bukan Al-Qurazi, Al-Qar. Beliau pertama kali menjadi muadzin di Masjid Quba, lalu setelah Rasulullah wafat, beliau menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Yang keempat. Ini muadzin pada zaman Rasulullah di Masjidil Haram sesudah Fathu Mekah. Siapa beliau? Gua harus tahu ini. Karena ini berkaitan dengan masalah sahabat. Yang kaitannya dengan akidah yang akan kita singgung juga nanti. Siapa Pak? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu nanti dapat tanya dari panitia. Silakan minta dari panitia. Yaitu siapa? Abu Makhdum. Nama beliau Aus ya, bin Lughan ya, Abu Makhdum. Beliau menjadi muadzin pada zaman Rasulullah di Masjidil Haram.